ulah ngararaku hararebat, ulah ngararaku sararombong, aing orang dekat guru, aing orang terdekat guru, aing adalah orang muhibib. Tanya nyana geus jauh mana mengenal sang guru sampai jauh mana. Untuk ieulah nepakeun zauk rasa. Anu tadi cak abaji im diomongkeun rindu tekbe ketika aya salat teh rindu salat duha rindu salat daripada qobliyah ba'diyah deuk lebah mana datangna rindu kalau kita tidak terus dikenalkan oleh sang guru. Jelas wa taqdilana bi ajami aman natlubuhu min al hajat wa tarfa'una bi indaka ala darajat. Kontras ketika orang ningali masa al-maghfurlah para masaih-masaih di berbagai belahan dunia hadir di tengah-tengah orang. Kontras para pengusaha-pengusaha, para konglomerat hadir di lingkungan orang. Tapi di saah ayeuna tidak ada masaih luar negeri, tidak ada konglomerat, tidak ada orang-orang besar, kabeh sireum kabeh. Euy. Tapi ulah salah, sireum nyocokna kenceng. Lamun sireum telos. Ieu adalah bukti daripada guru urang al-maghfurlah Abah Uci. Ieu geus ningali daripada melalui ruhna masa anu bakal datang. Masya Allah, terakhir ketika haul sultanul awliya tua itam Abah Uci guru urang geus menyatakan nanti setelah ini akan terjadi kembali ke semula melalui ialah kiai-kiai lembur nu haladirna. Jelas kipudoli lemburnya nama urang Udi pengusahana Supendi BE tukang karung oplos Buya pinter. Ya Allah, sebab salah satu hikmah daripada memegang thariqah luar biasa Allah akan memberikan alamul ghuyub, diberikan ilmu gaib oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ruh anu sangat luar biasa. Tuh ku lagi geus bisa neuleu ka Haji Pendi melalui ilmu gaib. Haji Pendi geus nyokot daging 5 kilo teu bebeja ka kula. Geus janji. Tuh. Asana ieu bisa ditewa ku polisi asana. Berarti hadirna urang ayeuna tanpa dihadiri oleh para pengusaha-pengusaha besar. Hadirna urang ayeuna tanpa dihadiri oleh para masaih-masaih. Hadirna urang ayeuna tanpa dihadiri oleh para pejabat-pejabat tinggi. Ini adalah tanda kewalian guru kita Abah Uci. Jelas. Benar. Masya Allah, urang bungah alhamdulillah. Mudah-mudahan urang terus ngajadi murid guru urang. Amin. Anu terus bakal berlanjut sampai Sultanul Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, bungah urang betapa luar biasa semaraknya thariqah di wilayah kita. Haji Pendi tidak akan lama lagi apa? Paeh di lain. Haji Pendi ini akan mengadakan haul Tuan Syekh sebagai bertindak mursidut thariqah Kiai Haji Supendi BF. Pantas entah ya. Pantas. Ya Allah,
diunggal lembur muncul bakal tepik, masya Allah, urang bunga luar biasa. Banyak yang mengenalkan kita, yang mengajak kita untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Tariqoh masya Allah. Mama Supendi begitu mengadakan haul, orang dekatnya tidak bawa kambing, marah mama, kudu dierat sama. Salah sejengkel, salah satu hikmah daripada toriko salamatus sadri, berlapang dada, tidak akan benci terhadap orang yang dekat kemudian menjauh, bahkan terus selalu mendoakan salamatus sadri. Lain laju ku Haji Pendi disapa, Muhyiddin aing ngancleng budak disapa sia ku aing. Itu lain tipikal seorang guru. Pen jelas naon jelas can kawin deui. Tipikal seorang guru sahawatil nafsi, siap mengorbankan waktu, siap mengorbankan tenaga, siap mengorbankan harta demi untuk kemaslahatan umat, anu sangat luar biasa. Ia tipikal seorang guru anu sangat luar biasa. Ya Allah, begitu kita lihat seorang guru supaya di BF, betul Bib? Seorang guru pen ya, apa motif daripada mengadakan haul Sultanul Aulia? Oh, supaya saya dikenal orang, tenar, erad Haji Pendi. Hei, erad Haji Pendi, nyantai di erad. Ya Allah, gantung Haji Pendi. Teganya, pen ya. Apa motif kau membuat haul Sultanul Aulia supaya orang banyak datang, pengusaha datang, para pejabat datang, sehingga saya akan mendulang harta? Erat gantung Haji Pendi. Jelas ini penipuan terhadap umat, pasti. Ayah we guys, orang rame-rame Haji Pendi gantung. Paeh Haji Pendi. Innalillahi Haji Pendi, embung disebut paeh hayang maot. Sarua pen. Ya Allah ya Rabb. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, salamati sadu. Untuk hati ini benar-benar tidak ada apa-apa, dinolkeun eueuh kumaha eueuh tujuanna naon, rugi andai kata motif haul Tuan Syekh untuk mendulam keuntungan, rugi andai kata motif haul Tuan Syekh untuk menaikkan derajat diri supaya tenar, supaya viral, supaya masuk, rugi luar biasa. Haji Pendi tidak akan masuk termasuk daftar murid Sultanul Aulia, malah asup karena daftar murid syaiton. Jelas Haji Pendi murid Tuan Syekh apa murid setan? Lamun setan di sorga apa di neraka? Berarti Mama Supendi ngerebak di neraka. Mual panas. Ya Allah, salamati sodri, suhu di uzmati, melalui salamat hati. Tidak ada motif apa-apa, selalu menyayangi siapapun, salamatu sadri, selalu mendoakan kepada siapapun, nuku mahabaya didoaku. Tadi Kiai Haji Iim ngomongkin nu tukang HSG bakal jadi murid be,
Kunaon betapa luar biasa kasih sayang Sultanul Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al Jailan qaddasallahu sirrahul aziz. Sang murid akan meneruskan estafet sang guru. Guru akan menerima kepada orang siapapun terus estafet sampai detik ayeuna. Guru yang anu asli, guru yang asli akan selalu menyapa, akan selalu membelai orang yang seperti apapun. Masya Allah, insya Allah, urang kabeh aya di bawah murid guru urang, yaitu Abah Uci Ami. Dibawa ka guruna deui Abah Sepuh sampai Sultanul Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al Suhudi Uzmati. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita lihat Masjid Kasepuhan yang seperti bangunan Masjid Banten. Di sisinya kita lihat ada menara yang seperti menara Banten. 40 tahun yang silam dulu sang ayah guru besar Abah Sepuh Abah Dimyati telah menyatakan kepada putra putrinya termasuk Abah Uci pada saat itu, saya pada saat itu, kelak di masa engkau masjid ini akan berubah seperti Masjid Banten. Kelak di sini akan berubah, bakal ada menara seperti menara Banten. Masya Allah, hari ini kita bisa menyaksikan apa yang dulu disebutkan oleh Al-Makburlah Abah Sepuh sekarang sudah terwujud. Masya Allah, ini bukti daripada suhu di Uzbati menyaksikan kemahaagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, masya Allah, sarua Haji Pendi nyana ngaramalkeun awak sorangan. Kelak satu saat aku akan menikah dengan Jablai. Bloon sih ya tama. Ya Allah ya Rabbi. Tuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya menyatakan masjid ini adalah bukti betapa luar biasa, dan rumah saya yang sekarang sedang dibuat walaupun belum selesai, ini adalah bukti kewalian atau kesolihinan guru kita Al-Makburlah Abah Uci. Kenapa? Saat ada riungan kecil pada saat itu, di situ masih ada vila, di situ masih ada perkebunan dan sebagainya, memanggil, kemudian melihat ke atas dan Abah Uci mengatakan di sini akan ada rumah besar yang untuk insya Allah kemanfaatannya untuk orang-orang haul, dan itu yang dimiliki oleh engkau. Nunjuk kata ulah, di sini bakal ada rumah besar yang insya Allah manfaatnya untuk haul dan dimiliki oleh engkau. Ya Allah, saat etak kula teu percaya satai kuku tai kuku acan nyaon teu tai kuku euy teu percaya kula teh. Masa kenapa itu masih eta teh kokoh bangunan pila, terus di situ bukan milik saya, terus masya Allah, tapi dengan proses yang sangat luar biasa di hari ini kita bisa menyaksikan betapa sang guru Abah Uci telah diperlihatkan uzmati, suhu di uzmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kula mah ieu teh ya, begitu tak terjadi pembangunan imah teh ya, lain urusan ka pribadi kaula nanti. Kunaon? Masya Allah, betapa luar biasa sang guru Abah Uci, sangat luar biasa telah, yaitu menjelaskan sebelum terjadi, beberapa tahun sebelum terjadi. Kita bersyukur dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillah, masya Allah. Pen hei kabita hente nelehara rebatna guru-guru urang kabita kan, apakah guru urang
Abah uji ketika mendapat anugerah Allah Subhanahu wa taala dengan semudah membalikan telapak tangan. Hai. Sehingga dengan mudah bisa sim salabil Abah Gadabra Haji Pendi Bukna putih kabeh. Suci. Lain. Lain. Tidak semudah itu. Kenapa? Karena ilmu ini tidak bisa yukhazu bil qalqalah bil lisan. Tidak bisa melalui disebutkan melalui lisan-lisan. Beginilah caranya. Ilmu thariqah. Kiye, ilmu thariqah teh make lisan. Tek baca la ilaha illallah. Tarik napasna ti handap, set datang ka luhur. Terus dibantingkeun illallah natia kana kenca. Susu kenca sebelah eta teh sebelah kenca susu sebelah kenca dihandapkeun susu dua jari. Tak bela ilaha illallah illallah lain seperti itu. Hai, laisa bil qalqalah bil lisan. Bukan seperti pengajaran biasa begini. Di sini adalah letak latifatul qalbi. Di sini adalah letak latifatul ruh. Di sini adalah letak latifatul sir, latifatul khafi, latifatul akhfa, latifatul nafs, latifatul qalb. Dan terus bukan seperti itu, laisa yukhazu bil qalqalah bil lisan. Atuh lamun meunang kos kitu mah atuh bisa jara radi kawe. Haji Pendi tinggal ngabuka Mbah Google. Nyaho Google, euy, pencet. Tek keluar, oh, ayatah latifah, latifah. Tek dipake ku Haji Pendi. Allah, illallah, la ilallah datang ka kopiah nganceleng. Ya Allah, begitu kopiah nganceleng, oh, geus jadi wali ku Haji Pendi lantaran zikirna geus nganceleng kopiahna. Tewak balangkeun ke sumur pareum. Cor senapae. Laisa yukhazu bil qalqalah bil lisan. Bukan. Hai. Ilmu ieu tia bukan hasil dapat diskusi bil qali wal qil, bil qil wal qal. Bukan dapat diskusi. Diskusi ilmu tasawuf. Ya Allah, atau meureun lamun ngadiskusikeun ilmu tasawuf tah nu kuari huluna bararotak teh tukang ngadiskusikeun jara diwali meureunana. Lain seperti itu. Masya Allah, ieu teh ilmu ieu menang bil azwaq, mendapat dari rasa. Rasa itu tidak akan bisa didapat, rasa itu illa bisuhbatir rijal, kecuali kita terus-terusan bersama para rijal Allah, rijal Allah, orang-orang besar yang menurut Allah Subhanahu wa taala tah lamun jelema geus terus nuturkeun suhbatir rijal sabaraha taun nuturkeun guru urang almakmur. Sabaraha tahun terus-terusan nuturkeun lain saala kadar nuturkeun ngariung malingan berkat lain. Wajarlah. Hei, Haji Pendi nuturkeun guru urang aya kurang leuwih 10 tahun. 20 tahun. Murid pertama. Ya kan? Haji Pendi suhbatir rijal nunuturkeun guru urang, tapi ya Allah hasilna jadi pamalingan berkat daripada gak dimakan, Kiai. Daripada gak dimakan. Ada apa dengan itu? Hai suhbatir rijal,
lain saala kadar hayang deket ya selfie dong. Haji Pendi selfie ke jeung guru urang, tak kemudian terus diopembarkeun, tuh aing deket jeung guru, tuh aing deket jeung guru, tuh aing deket jeung guru. Lain seperti itu salah. Suhbati rija. Ya Allah, Pen. Hei. Hei. Ya Allah. Salama ieu. Osok henteu dahar jeung guru urang. Terus-terusan Kiai, setiap undangan kemana-mana. Masya Allah. Murid pertama kok. Ya Allah. Yang lain murid ke-1000. Di meja makan. Betul. Di situ ada bakakak ayam. Ya betul. Sate ayam. Di meja makan. Ya. Di situ ada rendang. Betul. Di situ ada semur. Pas. Di meja makan berbagai aneka ragam makanan. Ya betul. Iya kan? Apa yang dimakan oleh guru kita? Ala kadarnya doang. Tuh. Masya Allah. Intip kurang. Suhbati rijal. Ya Allah, penuh makanan di meja, berbagai hidangan ada. Tapi apa yang dimakan oleh guru kita? Hanya secuil ikan asin. Betul. Masya Allah. Ari eta semur ka mana? Dibungkus ku Haji Pendi. Izin dari tuan rumah. Suhbati rijal. Lain selfie aing deket ke jeung guru, tahu tidak kau kehidupan keseharian sang guru. Masya Allah, tak suhbati rijal teh datang kadi. Pen. Baik. Selama 20 tahun mengikuti jejak sang guru, apa cara-cara wudu daripada guru? Saya nggak mau bilangin, nggak mau sombong. Atuh teu nyaos nya nama. Iya dong, Bib. Masya Allah. Suhbati rijal teh ya digerokeun murid. Abah Moh digerokeun, kaula digerokeun, Abah Iim digerokeun. Sia samemeh wudu teh nya ieu teh istighfaran heula mata. Mata teh istighfaran. Lantaran tah mata teh aku masih akan pernah dipake neule karena hal-hal anu teu bagus. Irung hayuh istighfaran, sungut istighfaran, kabeh istighfaran teh be kakarak set be wudu. Masya Allah, akankah orang yang tidak terus-terusan mengikuti sang guru akan bisa tahu tentang hal itu? Berarti adiknya mata keranjang ya. Adiknya mata keranjang. Neuleuh geuna wae-wae tuh. Ulah-ulah nu jauh jeung guru, anu deket sapopoe terus-terusan berangkat bareng. Wes bae beurang peuting Haji Pendi teh nyaho urusan eta? Rahasia dong. Rahasia. Bakal di mana asupna datang zauk rasa? Masya Allah, moal bisa. Itu terus harus meneliti, meneliti dan meneliti sejauh mana, bagaimana cara wudu sang guru, bagaimana cara sholat sang guru, bagaimana cara duduk sang guru, bagaimana cara makan sang guru, bagaimana cara tidur sang guru. Itu terus diintip sapoe-sapoena. Ya Allah, Ari Haji Pendi pan ngintip HS ga doang. Iya dong. Emang tukang ngintip ya nama. Normal berarti normal. Normal. Ya Bim. Ngaku murid guru 20 tahun mimiluaneun aya eueuh pernah ngadenge guru urang aya rangda susuitan aya henteu. Astagfirullahalazim. Saeton da mah. Oh ditu na ngabejaan supaya ngaraji. Teu akur kan kejeng langkah guru. Ulah ngararaku hararebat, ulah gararaku sararombong. Aing orang dekat guru, aing orang terdekat guru, aing adalah orang muhibib. Tanya nyana geus sejauh mana mengenal sang guru sampai jauh mana. Untuk ieulah nepakeun zauk rasa. Anu tadi cak abaji Iim diomongkeun rindu. Teh be ketika aya salat ya rindu salat duha, rindu salat daripada qobliyah ba'diyah. Deuk lebah mana datangna rindu
kalau kita tidak terus dikenalkan oleh sang guru. Jelas? Jelas. Jelas? Jelas. Masya Allah, betapa luar biasa guru kita, Abah Uci, sudah mulai di usia 17 tahun dipanggil oleh ayah, oleh ayahanda, Abah Sepuh, Abah Dibiati, mulai diajarkan berzikir la ilaha illallah. Sudah mulai berzikir itu bergeser, bukan berzikir la ilaha illallah anta'buda, tapi la maksuda bihaqqin illallah, tidak ada tujuan lain kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Langkahku untuk Allah, mata aku untuk Allah, telingaku untuk Allah, kabeh cak Allah subhanahu wa ta'ala sudah dikenalkan di usia 17 tahun. Masya Allah, coba Haji Pendi umur 17 tahun sering ngajang. Hei, itu kan Haji Pendi mah pelebah umur 17 tahun itu sok mamawa sabun ke jero kamar mandi naon eta ngalojo. Astagfirullahaladzim, bolon seta pagawean santri kulagi cek ke bidoli. Kontras kan antara perjalanan guru orang di usia 17 tahun ke jeung Haji Pendi di umur 17 tahun. Ayo, ndak diakur ke? Masya Allah, perjalanan panjang anu sangat luar biasa. Terus menikah, kurang lebih di tahun 90. Masya Allah, 10 tahun terus-terusan mengikuti sang guru. Ku Abah Sepuh teh dididik teureun-eureun. Tipeuting yeuh kos kieu carana ieu teh hudang teh. Terus be kos kieu cara wudu jeung sajabana geus mulai berbicara tidak berbicara syariatan. Eta kan dikenalkan. Masya Allah, tidak akan bisa merasakan zauq illa bisuhbatil azwaj kecuali terus-terusan suhbah mengiringi, suhbah terus-terusan melihat, suhbah dengan orang-orang yang sudah diberikan rasa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka almagfurlah Abah Uci, di situ sangat luar biasa telah mengikuti jejak sang guru terus-terusan selama 23 tahun dan selama 26 tahun terus. Maka wajar guru memberikan wasiat pada saat itu, engkau lanjutkan terus, lain lanjutkan cara Haji Pendi. Hei, lain lanjutkan Haji Pendi osok naon jadi jurkam lagi ya. Kipudoli teman. Terus karakan pantas luar biasa. Masya Allah, suhbah mengikuti sang guru sehingga diberikan mandat oleh guru yaitu ayahnya sendiri Abah Sepuh. Abah Dimyati telah memberikan mandat kepada guru kita Abah Uci, bukan yaitu mendapat seperti membalikan telapak tangan. Lain nang gampang, lain menang simsalabin, hei, lain menang ngendong doang dua peting di emah guru, langsung ngaku aing di turunan ku guru, sepakin sungutan. Bukan seperti itu. Ya Allah, suhbah geus datang ka terus-terusan. Ya, kula terus-terusan ngintip perjalanan guru urang. Datang ka kieu Abah Uci ngomong ka kaula teh ya. Boga sia. Naon bae? Duit nu sia. Taneuh nu sia, imah nu sia, boga aing, tapi nu aing lain boga sia. Coba lamun Haji Pendi dikitukeun ngamuk moal eta. Tuh. Nu sia naon bae boga aing cak Abah Uci. Nu sia naon bae boga aing, tapi nu aing lain boga sia. Ya Allah ya Rabb. Maka kula pada saat eta selalu melapor ka Abah Uci.
di mana ayah milik teh be langsung laporan kula menang milik tah ya mangga teh teh sewaktu-waktu dicopot bau-bau cik boga ain eta jang naon kajang ieu tia rubah henteu nafsu kaula teh ketika direbut terus be Masya Allah sampai datang ka dija lamun Haji Pendi dikos kitukeun langsung harita keneh pepegatan. Masa sih? Masa sih? Wassalam ya nah. Tuh, zauk deuk ieu teh mere zauk teh ta rasa, zauk teh rasa. Rasa teh teu sambarangan terus saeutik-saeutik. Masya Allah Abah sepuh bukan mendapat dari hasil mudah membalikan sebelah tangan toh bukan lain samudah eta baheula. Masya Allah masantren di Abuya Dahlan Tanjakan ngahidbat anu sangat luar biasa di mana ayat kiai baik ti Paneglang ti Rangkas terus di berbagai wilayah-wilayah endek eta teh jikiran takbir endek ijazah jikiran ku Abah Dahlan titah diuk diuk di dia ulah ka mamanas ya deuleukeun para kiai-kiai terus itu bertahun-tahun seperti itu ya oke okay. Orang planet temannya Habib Umar ya Allah istimewa sangat. Apakah pada saat itu langsung diberikan oleh Abuya Dahlan? Tidak. Masih henteu keneh bae teh. Dititipkeun ka Abuya Arsad. Terus be di Abuya Arsad, Masya Allah menghibat Abah Sepuh ka Abuya Arsad. Menghibat Abah Sepuh pada saat itu ka Abuya Dahlan. Kakarak diberikan Masya Allah wasiat teruskeun haul Sultanul Aulia. Tak ieu menang mandat teh kos kiai lain menang sababarah lain menang muda lain menang kos kiai pudoli Masya Allah perebut masa begitu guru maot ribut nyana aing nu layak cak itu aing nu layak kudu dipencitan kos kiai itu kiai tahu dong kiai tahu saya mah duluan taunya duluan tahu ya Allah ya Rabbi nang hese menang hese gitu bil hibat mual bahagia hiji jelema illa bitiba'il aflah tidak akan berbahagia la aflah alkaum tidak akan berbahagia seseorang illa bitiba'il aflah kecuali mengikuti orang-orang yang mendapatkan anugerah kebahagiaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah Buya Dahlan Tanjakan nang hese sarua Masya Allah perjalanan panjang anu sangat luar biasa kemudian ruhani dipanggil datanglah ke Syekh Husain carita di situ sang guru sudah duduk memegang dua yaitu tasbih kau Dahlan sudah aku tunggu berlama-lama baru datang pegang ini tasbih Masya Allah kan panjang ceritanya terus-terusan yaitu menang ngarebut etateata menang-menang diberi wasiat guruna menang panjang hidmah-hidmah illa bihidmatir rijal kecuali orang-orang pilihan yang selalu benar-benar menghidmat terhadap orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala ta guru urang Abah Uci adalah orang pilihan yang mendapat wasiat daripada orang pilihan gurunya adalah Abah Dimyati Abah Dimyati mendapat wasiat daripada orang pilihan gurunya yaitu Abah Arsad bin Haji Ismail Abah Arsad bin Haji Ismail adalah orang pilihan dari sekian murid-murid yang diberikan mandat oleh gurunya Abah Dahlan Tanjakan Abah Dahlan bin Arja Masya Allah Abah Dahlan bin Arja adalah orang pilihan yang mendapat wasiat dari gurunya adalah Syekh Husain carita atuh hei pen mual ayah
cerita turun temurun ti guru Kiai Agung Asnawi ngagerokin muridna Syekh Husain carita. Husain, ya, yuk urang ka laut. Waduh guru, atuh kelem lamun ka laut mah. Ulah khawatir. Husain, cekal, ya, cekal, iya sorban. Dicekal ku muridna. Diajak ku guruna ke tengah laut. Begitu dilepaskan pan eta teh kelem. Sorban. Dilepaskan lek kelem gegeraan dirambet deui sorban. Sorban gegeraan dirambet deui. Ya Allah, dina hiji waktu Husain, ya. Berangkat kau sendiri ke lautan. Waduh, saya tidak bisa, akan tenggelam di tengah lautan. Cekel ye sorban, cekel. Cekel ye sorban. Dicekel kan ku Kiai Husain, dibawa ke tengah laut. Ieu bisa lempang di tengah laut. Kos perahu itu, masya Allah. Coba Haji Fendi nyekel sorban Habib Umar, ulah ke laut, kadinya sampai karanca pondok, kalalap, kalalap, langsung diumumkan di masjid, innalillahi kaibudoli, wa inna ilaihi rojiun. Haji Fendi pae, teganya teganya, pae. Ya Allah, hadirin waladirat, rahimakumullah. Ikan tesambarangan anu sangat luar biasa. Mantakan, awas, kita jangan sampai lepas daripada sorban sang guru. Ketika sorban itu dilepas, sorban sang guru dilepas, kau sang murid akan tenggelam. Maka ketika kau tidak ingin tenggelam, kembali pegang erat-erat sorban sang guru. Dipegang oleh siapapun sorban itu akan insya Allah menyelamatkan kita dari tenggelam di lautan. Jelas? Jelas? Mudah-mudahan orang selalu nyekelan sorban guru orang. Nyekelan sorban guru orang. Insya Allah kita duduk bersimpuh di sini adalah bagian daripada memegang sorban daripada guru kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah, Syekh Husain mendapat wasiat dari sang gurunya Kiai Dahlan, Kiai Agung Asnawi Caringin. Syekh Agung Asnawi Caringin mendapat wasiat dari gurunya Syekh Abdul Karim. Syekh Abdul Karim mendapat wasiat dari gurunya Syekh Ahmad Khatib Asambas. Syekh Ahmad Khatib Asambas dari gurunya Syekh Samsudin, Syekh Muhammad Murad, Syekh Muhammad Murad, Syekh Abdul Fatah, Syekh Usman, Syekh Abdul Rahim. Syekh Abdul Rahim mendapat wasiat dari gurunya yaitu Syekh Abu Bakar, terus Syekh Yahya, kemudian Syekh Hisamuddin, Syekh Waliuddin, Syekh Nuruddin. Syekh Nuruddin mendapat wasiat dari gurunya yaitu Syekh Sarafuddin. Syekh Sarafuddin mendapat wasiat dari gurunya Syekh Samsudin. Syekh Samsudin mendapat wasiat dari gurunya yaitu Syekh Muhammad Hatak. Syekh Muhammad Hatak mendapat wasiat dari gurunya putra daripada Sultanul Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailan adalah Syekh Abdul Aziz. Syekh Abdul Aziz mendapat wasiat dari gurunya sekaligus ayahandanya Sultanul Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Tuan Syekh Abdul Qadir mendapat wasiat dari gurunya Syekh Abu Said Al-Mahzumi, mendapat wasiat dari gurunya Syekh Abi Hasan Ali Al-Hakam, Syekh Abi Al-Hasan Ali Al-Hakari, mendapat wasiat dari gurunya Syekh Abdul Faraj At-Turtusi, mendapat wasiat dari gurunya Syekh Abdul Wahid An-Namimi. Syekh Abdul Wahid An-Namimi mendapat wasiat dari gurunya adalah Syekh Abu Bakar Sibli yang makamnya di Baghdad. Syekh Abu Bakar Sibli mendapat wasiat dari gurunya Sayyidi Thaifati Sufiyah Abil Qusim Junaidil Baghdadi. Abil Qasim Junaidil Baghdadi mendapat wasiat dari gurunya Syekh Siri Sikti. Syekh Siri Sikti dari gurunya Syekh Ma'ruf Al-Qurhi. Syekh Ma'ruf Al-Qurhi mendapat wasiat dari gurunya Syekh Abi Hasan Ali bin Musa Ar-Ridho yang makamnya populer di Iran, yaitu Musa itu makam Reza, Sayyid Reza di Irak, ya,
ia dianggap imam Syiah padahal ahlu toriko. Masya Allah, Abi Hasan Ali bin Musa Ridho mendapat wasiat dari gurunya yaitu Syekh Musa Al-Kazim. Syekh Musa Al-Kazim mendapat wasiat dari gurunya yaitu Syekh Ja'far Shodiq. Syekh Ja'far Shodiq mendapat wasiat dari gurunya yaitu Syekh Muhammad Bakir. Syekh Muhammad Bakir mendapat wasiat dari gurunya Syekh Ali Zainal Abidin. Syekh Ali Zainal Abidin mendapat wasiat dari sang guru As-Syahid Al-Imam Husain binta Sayyidah Fatimah Zahra. Sayyid Al-Imam Husain mendapat wasiat dari gurunya sekaligus sang ayah Al-Imam Ali karramallahu wajah. Imam Ali karramallahu wajah mendapat wasiat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda kita mendapat dari malaikat Jibril alaihissalam, malaikat Jibril dari Allah Rabbul Izzah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, inilah orang-orang pilihan yang diberikan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Andai kata pilihan eta jatuh ke Haji Pendi, hei, andai kata ke Haji Pendi, ya pastilah pasti terkenal. Haji Pendi akan menepuk dada aing. Tea. Nu dibere ilmu aing, anu dibere makrifat. Bener. Andai kata Haji Pendi dibere anugerah beungar, sombong bakalna aing beungar. Pasti sombong lah. Haji Pendi andai kata jadi jabatan, ngajabat jadi bupati, sombong Haji Pendi bakalna. Betul. Betul. Oon si etam. Adakah orang-orang pilihan itu sombong? Kita tidak mendengar guru kita Abah Uci sombong dengan anugerah itu. Kita tidak pernah mendengar Abah Sepuh sombong dengan anugerah itu. Kita tidak pernah mendengar dari manakib-manakib para masyayikh-masyayikh, guru kita Kiai Arsad, guru kita Kiai Dahlan, guru kita Syekh Husain, guru kita Kiai Agung Asnawi sombong dengan anugerah itu. Tidak. Eueuh kasombongan sama sekali. Sang Waliullah diberikan anugerah oleh Allah bukan untuk sombong. Tuh dele. Hei, Nabi Sulaiman alaihi salam. Pen. Nyaho Nabi Sulaiman yang banyak istrinya kan? Masya Allah. Henteu loba pamajikan ngan 1000 doang. Mana kuat Kiai 1000? Ji. Atuh ulah diukur jeung Haji Pendi. Nabi jadi apa? Atuh kumaha ngahesanana? On si eta mah kolot-kolot. Masya Allah. Raja Nabi Sulaiman, seorang nabi, seorang rasul. Benghar Nabi Sulaiman, pakaya ayah di Nabi Sulaiman, raja ayah di Nabi Sulaiman, seorang nabi, seorang rasul ayah di Nabi Allah Sulaiman, segala-gala anugerah yang Allah diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Masya Allah, ketika akan menjamu Ratu Bilqis, pada saat itu sang Raja Salomon Nabi Sulaiman langsung menginstruksikan ke anak buahnya, jin anu bukna putih kulitna hideung, teu mungkin dong. Jih. Jin ulah dahar ampar make emas radius 6 km. Masya Allah, ke timur radius 60 km, ke barat, ke utara, ke selatan, kabe ampar make emas. Masya Allah, eta jin anu buukna putih teh ya. Anu awakna hideung tai kebo teh ya. Ya Allah, diampar luar biasa. Untuk menjamu kedatangan sang ratu Nabi itu Ratu Bilqis. Geus tereh datang Ratu Bilqis, Nabi Sulaiman ngainstruksikeun. Ya Allah, istana Bilqis datangkan
ke istana Sulaiman. Harita titah didatangkeun lantaran eta tea jin anu buukna putih nyana mah aya sombong. Paduka Sulaiman, ulah siap mindahkeun istana Bilqis sampai eta tea ka dieu setengah hari. Aing tea tanya aya kos kituan ta aing tea hebat kan? Tuh hebat ka. Ulah dipake. Ulah dipake. Muncul seorang waliyun min auliyaillah yang diberikan ma'rifatullah oleh Allah di masa itu. Muncul seorang waliyun min auliyaillah yang diberikan rahasia ismul azam oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang populer Asib bin Barkhiyah. Pada saat itu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memindahkan istana Bilqis sekejap. Maka wahai kau paduka Sulaiman, terpejam tak bereng, silakan buka mata engkau. Dibuka, des nongkrong di dinya ngadada. Anugerah yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala untuk Nabi Sulaiman, anugerah yang diberikan Allah kepada Asib bin Barkhiyah. Akankah pada saat itu menepuk dada? No, tidak. Apa yang beliau katakan? Qala hadza min fadli rabbi, inilah karunia engkau ya Allah. Asib bin Barkhiyah tidak mengakui, Nabi Sulaiman pun tidak mengakui. Penyerahan diri serendah-rendahnya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu tariqah, ilmu kawalian, ieu teh kajang ngarendahkeun diri sarendah-rendahna. Mudah-mudahan hikmah urang haulan di dieu bisa urang ngarendahkeun diri. Anu dibere harta, mudah-mudahan ku hartana ieu teh henteu dipake kesombongan, sehingga harta dari Allah dikembalikan kepada Allah. Dibere jabatan, jabatan lain jang sombong, jabatan dari Allah dikembalikan untuk Allah. Dibere harta, dibere ilmu, dibere kamakrifatan lain jang kasombongan, tapi ieu kabeh ti Allah dikembalikan ke Allah subhanahu wa ta'ala. Yuk urang rendahkeun serendah-rendahna, pasrahkeun sapinuh-pinuhna ka Allah. Insyaallah kita akan diberikan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang diucapkan oleh baginda Nabi Allah Sulaiman dan Asib bin Barkhiyah. Qala hadza min fadli rabbi, apapun yang diberikan Allah itu kabeh semuanya adalah anugerah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan milik kita. Maka tidak ada kesombongan, tidak ada kehebatan dari kita. Kabeh orang la haula wala quwata illa billah il aliyil azim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kami sekeluarga Al-Istiqlaliyah jeung seluruh yaitu panitia ngadoakeun mudah-mudahan perjalanan dulur-dulur karimah aya dina kasalametan, aya dina kalancaran. Mudah-mudahan orang diukna di dieu ngajadi murid-muridat daripada Sultanul Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani melalui barisan para masai-masai timulai guru urang Al-Maqbulah Aba Uci terus sampai datang ke Sultanul Aulia. Amin ya Allah ya Rabbal biberkati ummil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumidin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbil Alamin. Amin ya Allah ya Rabbil Alamin. Allahumma ij'alna ya Allah minal muridina wal muridat. Allahumma ij'alna ya Allah minal muridina wal muridati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bi wasilati jami'i masyayina ya Allah. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma gfir ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana ya Allah fi masjidina, barik lana ya Allah fi majlisina, barik lana ya Allah fi ribatina,
barik lana ya Allah fi auladina wa zurriyatina wa jarina wa qaryatina bi karomati sultanil aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al Jailan, bi karomati sultanil aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al Jailan, wa bi barakati jami' masayyina wa bi barakati jami' masayyina. Rabbana ya Allah taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallah iyyakum ajma'in wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.